Well, you done me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do 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 do. To come on, I scooch on over closer, dear, and I won't nibble your ear. Soon they bop, bop, boom, boom, boom. Spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours. Ba-da-ba-ba-ba. Sudah masuk. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my love until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. If
if you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, I don't pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the best. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. Baby, take my hand, I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man, and I love you 3,000. Baby, take a chance, cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. See you standing there in your Hulk outerwear, and all I can think is, where is the ring? Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue, so make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man, and I love you 3,000. Baby, take a chance, cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues, so now I ask.
need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your lovers. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder. You're giving me love and you are down and need another. I've gotta get away and let you go, I've gotta get over. But I love you so. Goodbye, you know.
suara udah bagus tadi. Tinggal nunggu Iya, Pak. Oke, kita dengar lagu dulu aja. Untuk kamu, fotografer, videografer, dan desainer Indonesia, ini saatnya tunjukkan karya terbaikmu. Indonesia Footwear Creative Competition atau IFCC adalah kompetisi kreatif di industri alas kaki berskala nasional yang mendorong potensi desainer alas kaki Indonesia dalam menciptakan karya orisinal serta mengenalkan industri alas kaki lokal kepada masyarakat melalui visual menarik. The Competition. Kompetisi fotografi menangkap visual produk sepatu dari awal hingga akhir proses pengerjaan secara menarik. Kompetisi videografi menyajikan cerita terbaik di balik merek sepatu IKM. Kompetisi footwear design meningkatkan kualitas desain dan fungsi sepatu agar berdaya saing global. Dapatkan hadiah uang tunai, workshop and development, serta fasilitas HKI senilai total 120 juta rupiah. Dapatkan juga kesempatan untuk berkolaborasi dengan media, brand lokal, dan industri manufaktur. IFCC mengusung semangat kebersamaan, kecintaan, dan komitmen kepada Indonesia sebagai sumber inspirasi dalam berkarya dan bereksplorasi. Apa itu hashtag Indonesia Melangkah? Ini adalah gerakan yang melibatkan pelaku usaha alas kaki dari hulu hingga hilir yang membuat masyarakat bangga pada produk lokal. Gerakan hashtag Indonesia Melangkah terintegrasi dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia dan hashtag Semuanya Ada Di Sini dengan tujuan untuk mendorong masyarakat mendukung produk dan penjualan IKM melalui teknologi digital. IFCC adalah kesempatan para desainer menunjukkan kreativitas dan inovasinya. Apakah kamu pemenang selanjutnya? Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Rahasi Lukita Meswari dan ada Mbak Ria dan Ira untuk di IFCC 2022. Sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto. Pagi Mbak Lukita, sehat semua ya. Sehat Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian di sini juga ada Mas Mujib yang akan menjadi pemateri pada pagi hari ini. Pagi Mas Mujib.
Selamat pagi Mbak Lukita. Pagi Mas Mujib ya. Pagi Mbak. Mohon maaf ya, saya sedang berada di kantor, jadi mungkin agak sedikit bising. Nggak apa-apa. Di sini juga bergabung dengan Pak Randi. Selamat pagi Pak Randi. Pak Randi, co-foundernya Prabu Indonesia. Oke. Sepertinya belum bisa menyalakan mikrofonnya. Oke, baik. Sebelum online class dimulai, kegiatan hari ini akan dibuka oleh Bapak Toto, selaku Kasubag TU dari Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Kepada Pak Toto, kami persilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lukita. Selamat pagi juga Mas Mujib Titian ya. Langsung saja ya, nggak usah lama-lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun tidak jumpa secara langsung, tetapi kita jumpa melalui online class ya pada pagi hari ini. Dan selamat datang juga Pak Mujib Titian yang sudah bergabung pada online class untuk First Step to Design Upper ya judulnya, Mas Mujib ya. Iya Pak. Oke. Mungkin pada pagi hari ini saya ditugaskan oleh panitia sebetulnya ini untuk membuka online class ini, dan saya juga mewakili Kepala BPIPI karena Kepala BPIPI juga sedang tidak enak badan katanya ini. Jadi saya harus mewakili Pak Edi Swendra. Pada pagi hari ini kita akan melakukan online class untuk First Step to Design Upper ya. Jadi di sini adalah dalam rangka untuk pelaksanaan IFCC. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Lupita ya. Itu juga Indonesian Footwear Creative Competition. Nah, di mana kompetisi kreatif berskala nasional dalam bidang industri alas kaki di sini seperti itu, Mas Mujib. Dan juga teman-teman semuanya ada di sini yang bergabung ya, semoga sehat semuanya. Jadi untuk IFCC ini adalah untuk mendorong potensi-potensi desain alas kaki Indonesia dalam pengembangan desain alas kaki yang orisinil. Jadi di sini juga untuk mengenalkan dan mempromosikan industri alas kaki atau IKM pada masyarakat luas melalui visual, fotografi, videografi, dan juga desain seperti itu. Nah, di sini IFCC juga untuk mengenalkan kepada anak-anak muda lah ya, Mas Mujib, supaya nanti anak-anak muda ini, Mas Mujib juga masih muda ya. Iya. Makanya kita tularkan apa yang sudah kita punya kepada teman-teman. Nah, jadi di sini juga untuk IFCC ini kan tahun ini ada 3 kategori, yaitu untuk desain, terus fotografi, dan juga videografi. Nah, ini Mas Mujib bagian desainnya, Mas Mujib ya, nanti tolong disampaikan kepada teman-teman yang bergabung pada online class pagi hari ini, bagaimana sih kita itu mendesain upper yang baik, mungkin seperti itu ya. Jadi supaya nanti ikut dalam kompetisi IFCC di sini tahun 2022, supaya nanti saling berkreativitas nanti dalam desain upper alas kaki ya gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa dijelaskan oleh Mas Mujib Titian untuk masalah desain ini, dan nanti bisa lebih semangat lagi bagaimana kita mendesain yang baik dan benar. Dan kita juga nanti akan berkompetisi ya untuk kreativitasnya para Pak anak-anak muda di sini. Jadi harapan kami dalam kompetisi ini semua bisa mempunyai kreativitas anak muda yang sangat tinggi ya, yang nanti bisa selain nasional juga nanti bisa secara global dunia seperti itu ya. Jadi kita inginnya anak-anak muda ini bisa mempunyai kreativitas yang baik dan tinggilah untuk dunia seperti itu. Ya mungkin itu saja Mbak Lupita, Mas Mujib, Titia.
Toto. Ini macet ya, Mbak? Apa aja di kata ya? Sepertinya Pak Toto terkendala di jaringannya. Pak Toto, mohon maaf Pak Toto, jaringannya mungkin ya. Sepertinya memang jaringan Pak Toto kurang bersahabat kali ini. Baik, terima kasih Pak Toto, meskipun ini sepertinya out sebentar dari Zoom. Terima kasih atas sambutannya dan sudah dibuka juga oleh Pak Toto. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini untuk belajar bersama mungkin ya di online class pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan Pak Toto, hari ini kita akan ada online class terkait footwear design. First step to design upper. Gitu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan coba jelaskan dulu terkait IFCC 2022 ini. Jadi, mungkin barangkali ada teman-teman yang baru join di IFCC 2022 ini. Jadi, IFCC 2022 itu apa? IFCC ini adalah kompetisi kreatif berskala nasional dalam bidang industri alas kaki. Nah, mendorong potensi-potensi desainer alas kaki dan fotografer maupun videografer untuk mengenalkan dan mempromosikan industri alas kaki kepada masyarakat lebih luas lagi. Gitu. Nah, temanya apa sih untuk tahun 2022 ini? Temanya adalah Indonesia Melangkah to the Next Level. Tema ini mengusung semangat kebersamaan, kecintaan, dan komitmen untuk Indonesia dari generasi yang saat ini memiliki minat yang cukup tinggi pada kreativitas dapat menghasilkan karya terbaik yang memberi dampak nyata pada industri alas kaki. Nah, gerakan ini melibatkan dan dimiliki semua pelaku usaha alas kaki dari hulu ke hilir, dari perajin, industri, hingga merek lokal dengan harapan menggelorakan eksistensi dan value-value yang dimiliki industri alas kaki nasional agar masyarakat semakin bangga, tidak ragu membeli, dan menggunakan produk lokal. Nah, untuk 2020 ini, kenapa disebut to the next level? Jadi, tahun ini kita akan melakukan banyak kolaborasi dengan berbagai mitra alas kaki dengan berbagai peran sehingga dapat memperluas dampak dan terwujud outcome yang lebih konkret. Seperti untuk footwear design sendiri kita akan kolaborasi dengan Prabu Indonesia dan PT SMID. Jadi untuk kelas yang minggu lalu, hari Senin minggu lalu ya, kita sudah bersama Pak Tan dari SMID, materinya tentang outsole. Jadi teman-teman kalau ketinggalan materinya bisa diakses lagi di YouTube BPP. Dan untuk kali ini kita akan belajar terkait upper bersama Mas Mujib dari desainer footwear designer dari Prabu Indonesia. Nah, untuk IFCC sendiri ada 3 kompetisi. Jadi atau biasa kita sebutnya 3-in-1 competition, ada fotografi, fotografi, dan footwear design. Untuk tema-tema masing-masing kategorinya sudah ada semua di ifcc.bpp.id atau di Instagram IFCC. Teman-teman bisa langsung cek ke sana untuk informasi lebih lanjut. Gitu. Baik, untuk footwear design competition kita ada 2 kategori, upper design competition. Nah, semuanya itu terintegrasi, dan untuk materi hari ini, fokusnya kita ke upper design competition. Mungkin tidak berlama-lama lagi ya, ini sudah ada Mas Mujib. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan ya Mas Mujib.
Mohon maaf tadi Mas Mujib dan Mbak Lupita, tadi terputus. Ada telepon dari luar. Terus karena ini WiFi-nya lagi rusak, jadi akhirnya ada telepon, jadi kabut semuanya barusan. Mohon maaf ya, ini masalahnya di rumah. Kalau di kantor mungkin lancar-lancar saja. Karena ini di rumah jadi agak repot, karena WiFi-nya lagi error. Okay. Ya, monggo Mas Mujib ya. Oke, Mas sama ya. Assalamualaikum. Baik. Ya. Oh iya, sebelum materi ada satu lagi nih. Jadi nanti teman-teman silahkan yang mau bertanya, yang mau asistensi desainnya atau apapun bisa langsung ya di online kelas kali ini, karena kita ada hadiah menarik dari Prabu Indonesia. Jadi kita ada giveaway 3 voucher ya Mas Mujib ya, 3 voucher. Ya betul, Mbak. Diskon 30% untuk produk Prabu Indonesia. Oke, okay. Ya. Baik Mas Mujib, silakan waktu dan tempatnya. Oke, okay, terima kasih Mbak Lupita. Saya share screen nih, Mbak. Oke, okay, apakah sudah terlihat, Mbak? Screen-nya. Sudah. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Mujib Titian. Saya berasal dari Banjarnegara, lahir pada tanggal 15 Oktober 1999. Jadi masih di umur 20-an. Untuk background pendidikan saya kuliah di Academy of Leather Technology dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Jurusan Leather Product Processing Technology dan juga Ilmu Komunikasi Indonesia Open University. Sekarang saya bekerja di Prabu Indonesia sebagai footwear designer. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah membantu, pada Kepala Balai Pengembangan Industri Persepatuan Republik Indonesia, beserta staf dan jajarannya, serta karyawannya yang telah mengadakan acara ini dan berkolaborasi dengan Prabu gitu ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT SMID, Source Multi Idea, Bapak Tan Sinaga Bakti atau yang mewakili, dan juga pimpinan Prabu Indonesia, Bapak Randy Wan dan Ibu Lisa Yumi, serta teman-teman semuanya yang mengikuti acara ini. Semoga kita bisa melakukan acara online class bagi kali ini dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Oke. Okay. Tema online class kali ini adalah Design Processing Dress Shoes by Prabu Indonesia. Bagaimana sih dress shoes itu? Apa dress shoes itu? Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman-teman semuanya. Ada beberapa poin-poin pokok bahasan kita di pagi hari ini. Yang pertama ada profile perusahaan tentunya. Yang kedua ada types atau jenis-jenis sepatu formal. Yang ketiga ada product idea, ide produk. Jadi bagaimana memunculkan sebuah ide, bagaimana kita bisa mencari inspirasi tentang sepatu itu. Lalu berlanjut kepada sketch. Sketch ini di situ coretan-coretan ide-ide kita. Gimana kita bisa mengungkapkan segala hal yang ingin kita curahkan kepada desain, kita lakukan di sketch. Dan yang terakhir ada result atau hasil dari desain yang telah kita buat. Namun sebelum kita lanjut masuk ke materi, ini ada video dari Prabu Indonesia. Kita tonton bareng-bareng ya. Mudah-mudahan suaranya terdengar. Suara terdengar ya, Mbak? Dengar, Mas. Thank you.
Oke. Nah, Prabu atau kita biasa menyebutnya Prabu Indonesia. Didirikan pada tahun 2019. Brand Prabu tersebut. Prabu adalah sebuah brand direct to customer, karya cipta anak bangsa yang mengedepankan konsep sepatu kulit yang stylish dengan harga yang mampu bersaing baik secara lokal maupun internasional. Sepatu Prabu sendiri itu diproduksi dengan jaminan kualitas, durabilitas, dan style yang baik. Serta tentu saja Prabu dibuat oleh shoemaker, tangan-tangan terampil karya cipta anak bangsa. Nah, ada beberapa tipe-tipe sepatu, sepatu formal. Antara lain yang pertama ada Derby Shoes dan Oxford Shoes. Mungkin ada yang sudah tahu ya, atau ada yang belum tahu. Jadi orang-orang kadang kurang bisa membedakan mana sih yang Derby, mana sih yang Oxford gitu. Nah, untuk sepatu Derby, ini bisa dilihat konstruksinya. Di bagian quarter, ini bagian quarter, menumpang di atas foam. Sedangkan untuk yang Oxford, Oxford itu cenderung bagian foam menumpang di atas quarter. Untuk sepatu Derby ini menggunakan sistem open lacing system, di mana sistem tersebut cenderung digunakan untuk orang-orang yang memiliki kaki lebih gemuk. Jadi sepatu Derby ini lebih nyaman digunakan ketimbang sepatu Oxford untuk orang-orang yang kakinya sedikit gemuk. Nah, sepatu Derby ini sendiri memiliki kesan yang formal, formalnya dapat, namun tetap casual untuk digunakan sehari-hari. Mungkin formalnya dapat, casualnya juga dapat. Sedangkan yang Oxford sendiri, ini sepatu yang menurut saya look-nya formal banget gitu. Cocok untuk kantor, mungkin sekolah, itu Oxford adalah suatu pilihan yang tepat. Oxford menggunakan sistem closed lacing system, itu untuk orang-orang yang dengan tipe kaki ramping. Lalu untuk jenis yang kedua, ini ada Derby Boots, Chukka Boots, dan Chelsea Boots. Derby Boots sendiri sama seperti Derby Shoes tadi. Cuma di sini Derby Boots itu lebih, potongannya lebih tinggi di atas mata kaki atau sesuai dengan kebutuhan kita yang bikin ya gitu. Sedangkan untuk Chukka Boots, Chukka Boots ini agak sedikit lebih rendah dibandingkan Derby Boots. Chukka Boots itu potongannya biasanya terdapat pada ankle. Dan juga untuk karakteristiknya, Chukka Boots ini menggunakan tali yang lebih sedikit daripada Derby Boots. Dan untuk jenis yang terakhir ada Chelsea Boots. Ini merupakan sepatu yang sangat digemari kalau di Prabu. Karena Chelsea Boots sendiri itu sangat simple gitu. Simple, mudah, dan anak muda banget. Cocok digunakan di segala kalangan gitu. Untuk sekolah oke, untuk kuliah oke, ngantor oke, bahkan untuk motoran juga oke. Chelsea Boots sangat simple karena menggunakan elastik bagian sampingnya. Dan potongannya tidak terlalu banyak. Untuk model selanjutnya ada loafers dan slip-on. Ini sebenarnya loafers juga masuk ke dalam kategori slip-on, cuma yang membedakan ada penny loafers dan tassel loafers. Yang sebelah sini ada penny loafers, di situ terdapat apa ini bahasanya? Strap, ada strapnya itu. Sedangkan yang tengah ini slip-on loafers menggunakan tassel dengan jahitan mokasin. Nanti kita bahas juga jahitan mokasin. Dan yang terakhir ini loafers slip-on. Ini merupakan model bestsellernya Prabu ya, yang sebelah ini, karena ini juga sama seperti Chelsea Boots tadi, banyak digemari karena sangat simpel penggunaannya. Bahkan ini yang dipakai sama
Bapak Kemenparekraf, Bapak Sandiaga Uno, pakai ini, artikel Kala. Nah, selanjutnya ada brokui. Brokui ini sebenarnya ornamen ya, ornamen lubang-lubang angin yang menjadikan sepatu itu menjadi lebih klasik. Lebih klasik daripada sepatu yang tanpa lubang, karena lubang-lubang sendiri ini di apa ya bahasanya? Sejak dahulu dipertahankan sampai sekarang dengan berbagai macam perkembangan zaman gitu ya, sesuai dengan tren-tren pada saat ini, sehingga lubang-lubang tersebut tetap dipertahankan namun lebih dimodernisasikan lagi supaya sepatu terlihat trendy namun tetap klasiknya dapat. Nah, selanjutnya ada konstruksi-konstruksi sepatu. Ini yang pertama ada cemented. Cemented merupakan konstruksi sepatu yang paling mudah atau mungkin konstruksi yang sangat familiar digunakan kalau di Indonesia itu. Karena cemented sendiri sistemnya itu upper dan bagian bottom, yaitu sole dan kawan-kawannya, ditempel dengan hanya menggunakan lem. Nah, di situ membuat konstruksi ini sangat mudah digunakan dan prosesnya pun tidak terlalu susah untuk kegiatan sehari-hari ya, dan biaya pun ini paling murah cemented dibandingkan konstruksi yang lain. Yang kedua ada black stitch. Black stitch ini terdapat jahitan antara upper dan bottomnya. Jahitan ini sangat menguatkan karena di situ selain lem ya, tentu saja kita menempel juga menggunakan lem. Dikuatkan lagi dengan menggunakan jahitan black stitch. Ini black stitch. Dan yang terakhir ada Goodyear Weld. Ini juga konstruksi lama, konstruksi yang sangat mahal mungkin ya. Dan juga sepatu Goodyear Weld itu cenderung berat. Di Indonesia orang-orang kebanyakan tidak terlalu suka dengan konstruksi ini, walaupun konstruksi ini merupakan konstruksi yang sangat bagus menurut saya. Karena apa? Karena di dalam Goodyear Weld sendiri itu antara sole, bottom, dan uppernya itu disatukan. Dan juga di situ terdapat weld yang memutari si outsole-nya. Dan dikuatkan dengan jahitan-jahitan. Ini yang menurut saya kuat, namun konstruksi ini sangat mahal. Sangat mahal dibuat, dan orang Indonesia kurang suka karena hasil sepatunya yang sangat berat. Namun untuk keawetan, Goodyear Weld ini menurut saya sepatu yang paling awet untuk digunakan dalam segala kondisi. Dan terakhir ini ada jahitan mokasin. Nah, mokasin ini ada dua macam. Yang pertama ada true mokasin, mokasin asli. Dan yang kedua ada imitation mokasin. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu mokasin jahitan di sini ya, di bagian apron sama di bodinya di sini terdapat jahitan-jahitan mokasin. Yang membedakan biasanya di konstruksi bagian bawahnya. Kalau true mokasin, mereka bisa menggunakan Goodyear Weld atau black stitch di bagian upper dan bottomnya di sini. Namun ketika menggunakan ketika mokasin itu imitation mokasin, biasanya cenderung menggunakan cemented atau sistem lem. Dan biasanya mokasin yang true mokasin itu full kulit membungkus uppernya, terbungkus kulit full gitu ya. Tentu saja harganya mahal kalau true mokasin dibandingkan dengan imitation mokasin. Nanti bisa dipertimbangkan untuk teman-teman yang ikut Indonesia Footwear Creative Competition ini. Mungkin bisa mempertimbangkan sampai ke arah situ bagaimana harga pokok produksinya berapa. Terus ini kira-kira mungkin nggak kalau diproduksi gitu. Lanjut ke product idea. Bagaimana sih kita memunculkan sebuah ide dalam membuat sebuah alas kaki gitu ya.
secara sederhana terdapat dua macam langkah untuk mencari product idea. Yang pertama ada brainstorming dan mood board. Kita bahas satu persatu ya. Untuk brainstorming sendiri, yang pertama kita menentukan konsep produk. Produk apa yang ingin kita bikin. Katakanlah sepatu gitu ya, produknya sepatu. Kita belum menjurus ke sepatu formal atau casual atau sport dan lain sebagainya. Ini secara luas dulu. Produk sepatu, fungsi untuk fungsinya. Sepatu ini digunakan untuk apa? Apa untuk sekedar ngantor, atau untuk sepatu-sepatu taktis, atau untuk sepatu-sepatu outdoor, itu bisa dilebarkan lagi. Lalu, kita juga tidak lupa untuk melihat tren-tren pasar. Bagaimana tren-tren pasar sepatu itu, terus kita lihat lagi pendekatan di Indonesia. Indonesia gimana nih kalau misalnya kita membuat sepatu gini, model formal gitu kan. Model formal dengan ada double strap misalnya. Gimana nih pasar di Indonesia? Apakah ini mungkin apa enggak? Apakah ini bakal laku atau mungkin produk ini malah enggak terjual gitu. Kita melihat tren pasar. Lalu setelah itu secara teknis pengerjaan. Teknis pengerjaan itu lebih ke hardware atau teknologi-teknologi apa yang ingin kita gunakan gitu ya. Atau misalnya kita membuat sebuah konsep tapi ternyata konsep ini sangat high-tech gitu. Sedangkan di Indonesia belum sampai situ. Itu bisa menjadi sebuah kendala dalam proses membuat sepatu. Jadi kita lihat lagi bagaimana secara pengerjaan. Terus pola-polanya. Pola-polanya bagaimana. Itu masuk ke dalam teknis. Selanjutnya ada target pasar. Siapa sih orang yang ingin membeli produk kita gitu. Misalnya target pasarnya eksekutif-eksekutif muda. Dapat nih eksekutif muda. Kira-kira eksekutif muda itu tinggal di daerah mana ya? Taruhlah Jakarta gitu, permisalan. Eksekutif muda yang tinggal di Jakarta dengan pendapatan 1M sebulan misalnya. Jadi mereka butuh sepatu yang sangat bagus, kulit asli gitu ya misalnya. Dan harganya pun mampu bersaing gitu. Karena orang-orang yang pendapatan 1M tersebut biasanya circle-nya mereka sangat mendukung dengan barang-barang seperti itu. Barang-barang mewah, barang-barang branded. Dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah identitas brand. Kita harus melihat brand yang ingin kita bawa produknya itu seperti apa. Katakanlah misalnya saya di Prabu, saya membawa brand Prabu nih, berarti saya harus membuat sepatu yang di situ stylish, karena identitas brand Prabu itu stylish, menggunakan kulit seperti itu. Ini merupakan contoh dari kita melihat-lihat tren itu bisa dari mana saja. Bisa dari majalah-majalah fashion, sosial media itu sangat wow gitu kan. Di Indonesia saja ada beberapa produsen-produsen sepatu kulit yang mereka juga bagus-bagus. Kita bisa lihat seperti apa produk mereka gitu. Dan seperti apa tren-tren yang ada di pasaran seperti saat ini. Apakah kita bisa menggiring tren atau bagaimana kita gitu kan. Itu tergantung dengan brand juga. Terus yang ketiga ada marketplace. Kita bisa lihat di marketplace-marketplace luar negeri. Bagaimana tren-tren sepatu yang ada di sana. Karena misalnya pun di Eropa, katakanlah di Itali, yang pusatnya sepatu-sepatu klasik gitu kan. Di sana lagi booming banget nih. Tapi bagaimana kalau kita bawa ke Indonesia? Apakah se-booming itu? Kita kan belum tahu. Jadi perlu adanya riset lebih lanjut lagi. Karena di Indonesia biasanya agak telat-telat sedikit mengenai tren-tren sepatu. Kurang lebih setahun lah. Jadi mereka udah tren duluan, setahun kemudian baru kita. Biasanya seperti itu. Jadi kita harus sebagai desainer harus jeli juga melihat pasar. Seperti itu. Lanjut, kita mengerucutkan konsep di mood board. Nah,
mood board ini adalah sebuah gambaran seperti apa nantinya yang produk yang akan kita bikin, mulai dari warnanya, material yang digunakan, atau hal-hal lain yang mengerucutkan konsep kita. Kita masukkan semua di dalam mood board ini. Setelah itu, setelah mood board jadi, mungkin kita bisa lanjut. Mood board udah ada nih, konsepnya udah seperti ini. Kita masuk ke dalam sketch. Sketch di sini kita menggunakan pendekatan sol dan sulas. Sulas mana yang ingin kita gunakan, sol mana yang ingin kita gunakan, itu sebagai acuan produk yang ingin kita bikin nantinya ya. Jadi kita nggak bisa lepas antara sulas sama outsole-nya. Atau mungkin bisa tanpa outsole, misal udah ada sulas, kita develop outsole kayak yang akan kita kompetisikan, kan seperti itu ada yang outsole. Jadi mungkin kita bisa lakukan. Tapi sulasnya sebagai inti acuan dari sepatunya itu harus jelas dulu dan harus ditentukan untuk memberikan siluet dari sepatu tersebut. Setelah itu masuk ke sketch. Sketch itu bebas ya, eksplorasi tidak terbatas. Jadi terserah Anda semua mau menggambar seperti apa, tuh curahkan semua aja di sketch gitu. Kita curahkan semua apa yang ingin kita bentuk, apa yang ingin kita buat, kita curahkan semua beserta konsep-konsepnya. Ini ada contoh lain dari sketch. Kita bisa masukkan semua. Hingga nanti akhirnya menjadi sebuah desain yang nantinya akan masuk ke dalam proses development. Tentunya dari desain ini, kita sudah menentukan material dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau lanjut ke tahap berikutnya, sampling gitu kan, udah jelas tuh orang pola. Bikin gimana, bahannya apa, jahitannya gimana, liningnya apa, dan lain sebagainya, itu sudah jelas. Nah, belum kita mengakhiri show presentasi saya, ini ada video terakhir dari Prabu juga. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dan masukan, kita sharing-sharing di sesi selanjutnya. Mbak. Baik, oke. Okay. Terima kasih Mas Mujib. Ya, tadi cukup kompak ya. Kompak untuk materinya. Dari desain prosesnya sampai ke detail-detail jenis alas kakinya seperti apa, konstruksinya seperti apa, bagaimana cara mendesainnya, itu sudah dijelaskan semua oleh Mas Mujib. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat, atau mungkin kalau open mic akan lebih baik, jadi kita bisa interaktif di sini gitu. Oh iya Mbak, apabila ada teman-teman juga yang mungkin udah mulai bikin gambaran kasar gitu kan, gambaran kasar atau ingin mencurahkan ide-idenya, bisa kok kita sharing-sharing bareng aja di sini. Nanti ada itu loh, voucher dari Prabu gitu kan. Iya, boleh. Halo Mbak. Oh iya, halo Pak. Silakan Pak. Mau tanya ya, sama Mas Mujib. Iya Pak. Kalau di tempat sepatu Prabu itu kan macam-macam ya, tadi sudah dijelaskan macam modelnya. Iya. Iya, gimana Pak? Kan tadi sudah dijelaskan berbagai macam model dari Prabu ya, dari Mas Mujib tadi modelnya. Lalu
standar gemuknya berapa untuk ukuran di Prabu sendiri? Standar. Misalnya standar gemuknya, girth-nya. Terus? Misalnya saya 42. Saya tanya saya standar laki aja 42. Gemuknya berapa? Kalau gemuk, itu kan maksudnya gemuk di sulasnya. Ya boleh di sulasnya, kan sulas kan otomatis kakinya kan. Sebenarnya kalau tadi kan di Prabu itu sebenarnya kalau untuk berapa tebal girdnya itu beda-beda sih Mas, tergantung dari sulas yang kita gunakan. Nah di Prabu itu ada banyak sulas, jadi ada banyak standar ukuran yang telah kita lakukan. Salah satu aja, kalau misalnya Derby sama Oxford, gemuknya sama atau enggak? Misalnya sama, kalau sama berapa? Saya 42 gitu aja. Satu aja. Kalau untuk Derby sama Oxford, beda sih sebenarnya Mas. Ada tergantung sole ya Mas. Jadi beda-beda per jenis itu. Iya, saya tahu bedanya. Tapi gemuknya berapa sulasnya? Pak, aku saya cuma perlu referensi. Ya. Maaf ya, aku dari Prabu juga. Cuma kameranya kebetulan rusak. Ya, aku tambahin ya, Pak. Kebanyakan kita tuh dari pabrik sulas udah menentukan, Pak, untuk kita kekebalannya berapa. Itu kebanyakan kita order. Kita coba bilang ke pabrik sulas, kita minta kekebalannya E atau double E. Jadi Prabu nggak punya enggak. List itu berapa daftarnya kalau gemuk 3, gemuk 42 sekian mili. Kita pernah mengukur feeling ya Pak, saya juga kurang pasti angkanya. Tapi kurang lebih kita mengacu ke ukuran E, standar E. Untuk Derby ataupun Oxford sama inginnya, apa sulasnya satu. Sehingga kita jadi cuma kita ikut tanggak dari pabrik sulas. Nah, itu gradingnya juga beda-beda, Pak. Untuk dia tuh ada tanggak grading European, ada yang China, China itu Asia. Itu kait kurungnya beda-beda. Jadinya kita lebih nyerahin aja ke tempat sulas untuk standarisasinya. Jadi jika terima, nanti jika tiga pola untuk kita percayakan ke Pak Bisulas, Pak, untuk ukurannya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Randy. Maksudnya kalau kita kan orang lokal, kita kan mau bikin sepatu lokal. Jadi standar sepatu Indonesia tuh lokal kalau menurut si kelompoknya Prabu, apa? Kita kan biasa bikin sulas itu, pabrik sulasnya udah tanya ya, apa mau wirka gimana? Kalau kita udah tinggal bilang kayak mau wirka E. E itu menyesuaikan ke kaki orang Indonesia kan umumnya agak gemuk ya Pak. Agak gemuk di punggung kurang lebih gitu ya. Yang itu biasa diakomodir dengan sulas ukuran E. Ya udah, gak apa-apa. Nah, nanti jika itu pakai footbed, jadi kita isi lagi. Itu yang E itu cukup untuk kita secara umum cukup gitu. Jadi kita ukuran persisnya saya kurang tahu, tapi kita selalu bilang ke pabrik sulas kayak mau E atau double E gitu Pak. Oh ya udah, nanti kalau lain waktu ada on diajarin aja supaya standar Indonesia tuh rata-rata gemuknya 42 berapa. Nanti kalau nomor lainnya kan kita tinggal seri aja. Boleh, boleh. Nanti aku share di gimana ya, Bu Lupita. Aku share deh. Aku coba ukurin satu, ukurin lingkar. Kira punya kok ukurannya, cuma aku kurang hafal aja. Baik, oh, Pak ya. Randy. Bisa nanti kita share di footwear kemarin ya. Boleh, ya. Yang ukuran 42 ya, Pak ya, berarti ya. Iya. Oke. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Randy. Terima kasih Mas siapa ya tadi yang bertanya? Pak Tetra. Pak Tetra. Oke. Iya. Terima kasih. Dari mana Pak Tetra?
pertanyaannya keren sekali. Ya nanti kita coba ukurkan. Nanti akan diinfokan mungkin di Footwear Knowledge-nya BPP atau di IFCC gitu ya Pak Tetra. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Okay. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Saya coba bacakan satu-satu ya. Ini yang desain sepatu Prabu ya, yang pematerinya dari desainer Prabu. Nah, material yang terbaik untuk alas kaki itu yang seperti apa, Mas Mujib? Dari Sanders ini pertanyaannya. Material terbaik untuk alas kaki gitu ya, Mbak? Kalau menurut saya yang terbaik itu kulit, Mbak. Karena kulit bisa menyesuaikan dengan kaki kita, kaki si pemakai. Dan juga kulit itu tentu saja tahan lama, durabilitasnya tinggi. Jadi menurut saya material terbaik untuk alas kaki adalah kulit. Kalau mungkin spesifiknya kulit apa gitu kan, ada yang nubuck, ada pull up gitu. Nah, itu kira-kira kulit apa yang terbaik kalau misalnya menurut Prabu? Atau mungkin disesuaikan dengan desainnya kah? Atau seperti apa gitu? Ya, tentu saja desain juga menyesuaikan ya, Mbak. Tapi kalau menurut di Prabu sendiri, kulit terbaik jelas full green, Mbak. Oke. Jadi menggunakan full green kalau di Prabu sendiri ya? Namun ya, harganya juga mahal ya, Mbak. Harga pokok produksinya gitu loh. Tapi itu adalah kulit terbaik menurut saya. Oke, ya. Sudah cukup menjawab Mas Sanders. Ini ya, jadi kulit yang terbaik kalau yang digunakan di Prabu adalah full grain gitu. Nah, mungkin ada berbagai jenis kulit juga. Ada pull up, ada nubuck, ada full grain, ada macam-macam ya. Nah, itu bisa disesuaikan juga dengan desainnya seperti apa gitu. Nah, oke. Okay. Untuk berikutnya dari Bayu. Halo siang semuanya, mau tanya Mas Mujib, apakah kompetisi desain footwear-nya berfokus pada tipe dress shoes atau boleh tipe yang lain seperti running shoes? Oke, ini sepertinya pertanyaannya untuk yang tim IFCC malah ya. Jadi, untuk fokus kita di tahun 2022 ini, footwear desainnya kita fokus ke dress shoes. Jadi, kalau dari data yang ada di BPP sendiri, IKM alas kaki itu yang ada di Indonesia banyak yang produksinya itu lebih ke dress shoes malah. Jadi kalau misalnya ada sepatu-sepatu sneakers gitu, biasanya sudah masuk ke industri yang apa ya, yang mass production kayak gitu, itu biasanya sneakers. Cuma kalau misalnya IKM-IKM yang kecil-kecil gitu, masih lebih banyak dress shoes. Jadi kita coba selama ini kan masih yang fokusnya ke, belum fokus ya kalau yang footwear desainnya dari di 2021 juga masih belum fokus. Nah, kita pengen tahun ini lebih real, lebih bisa diproduksi oleh IKM. Jadi kita fokusnya ke dress shoes gitu. Untuk outsole-nya pun, untuk tipe dresses juga kan outsole potong ya, outsole potong kan biasa untuk dress shoes. Nah, untuk model upper-nya juga dress shoes. Kita sudah sediakan juga template-nya, teman-teman mungkin bisa cek di website-nya IFCC. Di sana kita sudah ada 3 template, jadi kalau misalnya mau ikut kategori outsole design, di sana sudah ada template outsole-nya yang seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Kemudian untuk upper design juga sudah ada bentuk sulasnya. Jadi itu sulas yang kemungkinan yang bisa nih diproduksi. Jadi sulas yang sudah disediakan untuk bisa digunakan buat teman-teman semuanya mendesain di atas sulas tersebut dan diproduksi nantinya oleh Prabu gitu. Nah, jadi fokusnya ke dresses ya Mas Bayu ya. Sudah cukup menjawab?
ini ada lagi pertanyaan dari Ahmad Ramdhani. Bagaimana cara menentukan material apa yang harus digunakan jika pengetahuan tentang material itu sendiri kita belum terlalu banyak tahu? Dan juga tentang lomba desain upper ini sendiri, apakah lebih mengutamakan dari estetika atau dari fungsinya? Oke, ini mungkin dari Mas Mujib dulu mau dijawab. Menurut saya ya Mbak, gimana cara kita mengetahui material gitu kan? Tentu saja kita explore-explore ya Mbak, explore-explore tentang material untuk sepatu itu apa, karakteristik dari materialnya itu sendiri, terus bagaimana kalau diterapkan kepada desain sepatu yang telah dibuat gitu kan. Barulah kita menentukan, oh material ini cocok gitu, ini material ini cocok untuk sepatu jenis ini gitu, yang telah kita buat. Jadi memilih materialnya setelah desainnya sudah ada gitu Mas Mujib? Tidak juga. Selagi kita membuat desain kan kita harus eksplorasi ya Mbak. Nah disitulah saatnya kita untuk memilih material mana. Katakanlah kita, oh saya lihat nih kulit ada apa aja sih jenisnya. Itu kan. Misalnya ada full grain, top grain, corrected, dan lain sebagainya. Nah full grain sendiri itu bagaimana karakteristik kulit ini? Biayanya dan lain sebagainya. Kalau tidak memungkinkan, misalnya kita turunin lagi di top grain, bagaimana dengan top grain dan lain sebagainya, perlakuannya seperti apa. Itu jadi sembari kita membuat desain, membuat konsep desain sepatu, kita juga eksplorasi untuk material yang kita gunakan, teknik pengerjaan dan lain sebagainya itu. Oke. Sudah cukup menjawab, Mas Ahmad Ramdhani. Jadi untuk materialnya itu ya disesuaikan dengan desain. Kita belajar banyak dulu tentang materialnya itu ya, Mas Mujib ya. Sambil mendesain, selagi prosesnya itu dicari tahu gitu. Nah, biasanya memang terbentuk dari pengalaman kayak mungkin sebelum kan. Terjun ke alas kaki nih, misalnya kalau dari pengalaman saya, misalnya belum tahu ya, kulit mah ya itu semuanya sama gitu. Ternyata, oh ada kulit full grain yang seperti apa, nubuck yang seperti apa, pull up seperti apa, terus ada juga jenisnya yang kulit untuk upper sama untuk lining itu beda gitu. Misalnya untuk lining kita biasa menggunakan kulit domba atau kulit kambing, atau bahkan ada yang menggunakan kulit babi juga itu. Nah, jadi banyak jenisnya memang kulit-kulit itu, dan untuk agar kita bisa lebih banyak tahu, ya lebih banyak mungkin lebih banyak baca atau main ke kayak toko kulit mungkin ya, terus sentral-sentral ya, industri gitu. Ngamatin gitu ya Mas Mujib ya. Kita juga kira-kira bisa main ke tempat tukang sepatu gitu kan, yang ada di banyak, saya pikir banyak dong Mbak, tempat-tempat tukang sepatu gitu. Jadi kita bisa mengambil ilmu dari sana, cara pengerjaannya mereka gimana, material apa yang digunakan. Betul sekali. Oke, dan juga tentang lomba desain upper ini, apakah lebih mengutamakan dari estetika atau dari fungsinya? Ini lebih ke estetika atau dari fungsinya ya? Kalau itu kan nanti kategorinya nanti akan dibahas oleh juri ya. Jadi yang lebih menentukan nanti yang dari juri. Dua poin ini, estetika dan fungsi, akan masuk etika dan fungsinya juga ada gitu. Jadi nggak yang sangat estetis tapi nggak berfungsi juga kita nggak akan produksi itu gitu. Tapi fungsinya bagus nih, ergonomi dapat dan macam-macam. Cuma kalau dari estetikanya nggak memenuhi juga nggak akan kami pertimbangkan untuk jadi juara gitu. Jadi dua poin itu masuk Mas Ahmad Ramdhani gitu. Mungkin apakah menjawab? Oke, ini ada dari
Mas Sanders, Prabu karya anak bangsa yang mendunia. Thanks Mas Mujib Design. Oke, terima kasih Mas Sanders. Kemudian ada Daniel Mesak. Wah, ini salah satu nominator dari Footwear Design tahun 2022 nih. Kalau penggunaan material vegan pada tipe formal sus, apakah bisa sedurable material konvensional pada umumnya? Gimana vegan. Mas Mujib? Vegan atau vegetan ya maksudnya? Mungkin vegetan ya maksudnya, vegetable tanning. Vegetable tanning, ya. Gimana Pak, kalau menggunakan kulit vegetan? Maaf, Jip, itu masuknya vegan apa kayaknya. Apa maksudnya vegan piu? Vegan, vegan, vegan lager itu non binatang gitu ya, non apa? Jadi kayak imitasi vegan itu kayak imitasi, ya bukan non kulit vegan. Berarti sintetis leather gitu ya, ya Pak Rangga? Iya. Okay. Kalau untuk kulit sintetis sendiri, katakanlah bahannya pakai PU gitu ya, Mbak. Dibandingkan dengan original leather, itu lebih awet yang original leather. Karena PU sendiri itu memiliki umur si bahannya itu, Mbak. Jadi kalau misalnya udah 2 tahun, 3 tahun itu bahannya itu udah mengelupas, hancur dengan sendirinya. Sedangkan kalau leather semakin dia dipakai, semakin awet. Dan semakin nyaman juga di kaki, karena mengikuti kaki si pemakainya. Seperti itu. Jadi akan lebih awet kalau yang lebih durability-nya lebih tinggi, jelas pakai leather asli. Jenis leather ya, bukan yang vegan leather. Okay. Ya, kok tambahin sedikit ya bulu pita ya. Itu kan ya, jenisnya kan banyak. Pegang itu jenisnya banyak, Bu. Jadi sekarang yang masih wajib maksud adalah itu PU synthetic. Itu umurnya kurang lebih 1.5 tahun. Jadi dia kan menggunakan lem untuk nge-backing finishing-nya. Jadi seperti agak agresif. Nah, di sana itu umurnya cuma berkisar 1.5 tahun. Terus ada lagi material PVC itu lebih awet balu pika, tapi umurnya bisa lebih panjang, lebih awet, tapi cenderung lebih kaku. Oke. Bahkan itu ada yang agak teknologi terbaru itu namanya microfiber, harganya sangat mahal. Tapi itu menyerupai kulit, benar-benar menyerupai kulit dan umurnya bisa sampai 5 tahun. Oke. Jadi kalau diurutkan itu PVC sama microfiber ya. Pak? Dari keawetan ya, dari keawetan. Dari keawetan dari keawetan itu yang paling pertama itu microfiber, kemudian PVC, kemudian PU. Gitu. Iya, Pak. Oke. Baik, jadi kalau meskipun yang menggunakan microfiber dengan jenin leather tuh masih lebih awet jenin leather atau microfiber Pak biasanya Pak? Itu nggak awetnya dari sisi dia mengelupas gitu bulu pika. Jadi bahan bawah dengan apernya itu kan menggunakan lem itu biasa agak umurnya. Nah, umurnya tergantung dari lemnya, dari otomatis dari kualitas lemnya itu sendiri, Bu. Kalau lebih seperti itu. Jadi kalau kulit itu kebetulan tidak ada, kan nggak ada lem, kecuali exchange leather ya. Exchange leather itu kulit yang dilapis PU. Iya. Jadi ketika kita bicara kulit yang cuma diwarnain aja, itu harusnya nggak ada kagak luarsa. Nggak ada waktu gimana dia bakal ngelupas sendiri itu nggak ada. Kecuali wear and tear ya, mungkin gitu, Bu. Sering-sering dalam pemakaian. Kalau mungkin ketenggang atau apa ya, rusak juga mungkin ya. Iya. Iya, itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Randy. Ini kasih, Bu. Informasi lebih banyaknya. Jadi, kalau menggunakan vegan leather ya, vegan leather itu ada masa umurnya sendiri, jadi
ada PU mungkin kurang lebih 1 tahun, PVC lebih dari 1 tahun, dan microfiber ini yang paling bagus tapi paling mahal itu kurang lebih 5 tahun. Nah, tapi untuk durability-nya tergantung juga lem yang digunakan seperti apa dan mungkin dari penggunaan dan macam-macam gitu ya. Ada faktor-faktor lainnya gitu ya. Oke. Semoga cukup menjawab ya untuk Mas Daniel Mestak ini. Kemudian ada lagi yang tanya untuk membuat dress shoes, ini dari Mutiara. Membuat dress shoes yang ringan, nyaman, dan durability-nya bagus, teknik dan material seperti apa yang baiknya digunakan? Oke. Gimana Mas Mujib? Jadi yang ringan, nyaman, tapi durability-nya tinggi. Ringan, nyaman gitu ya? Ya. Kalau untuk ringan, durability tinggi mungkin bisa, kalau dari bottom, TPR juga bisa. TPR, namun upper-nya ini Mbak. Upper-nya tetap pakai genuine leather dong, kalau untuk masalah ringan dan nyaman ya. Tentu saja TPR, bahan upper-nya, kita menggunakan genuine leather, dan konstruksinya mungkin pakai cemented, namun kalau cuma cemented menurut saya juga kurang sih. Black stitch buat durability. Dia tetap ringan dan tetap kokoh. Gitu. Jadi kalau untuk ringannya itu material mungkin outsole-nya dari TPR ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk upper-nya dari upper gitu dari leather ya Mas Mujib ya. Kemudian untuk konstruksinya bisa sebenarnya cementing bisa, misalnya menggunakan primer dan lemnya yang pas, itu akan bisa kuat, atau bisa juga menggunakan black stitch tadi ya yang dijahit 1 kali ya Mas Mujib ya dari upper ke outsole-nya. Nah, itu kurang lebih itu teknik dan material yang baik. Itu ya Kak Mutiara. Pylon jadi, juga bisa Mbak. Outsole pylon juga dia ya. Ringan juga. Ya, outsole pylon juga. Rubber sedikit agak berat dibandingkan dengan pylon. Namun kalau bisa membuat kombinasi yang pas ya, itu bisa menjadi sepatu yang bagus. Oke. Jadi ya perlu kombinasiin, perlu trial error gitu mungkin ya. Iya betul Mbak. Ini ada tambahan dari Pak Tetra. Size 42 nya Pak Tetra biasanya 270. Ini 270 ini panjangnya atau Yang dimaksud mungkin lingkarnya ya Pak. Lingkarnya. Oke. Okay. Saya udah cek, memang lingkaran sekitar 27 cm. Jadi 270 mili ya. Iya. Tapi itu jangan jadi acuan, Bu, karena itu kan kita bergantung dengan kekebalan insole yang kita pakai. Oh iya. Ya, volume itu makanya harus menyesuaikan juga dengan project yang kita pegang. Dimana insole kan beda-beda, tergantung permintaan dari buyer dalam hal ini. Maunya berapa, kita harus menyesuaikan ke sulasnya lagi. Okay. Dalam hal ini, Prabu pakainya 27 cm dengan footback sekitar 4-5 mm. Itu. Tapi jangan dijadikan acuan, karena apa? Karena tiap sulas yang itu beda-beda, panjang pendek. Kan beda-beda ya. Jadi yeah, itu harus cocokin lagi. Begitu. Makanya kita lebih senang untuk menyerahkan ke pabrik sulas untuk menyesuaikan untuk kita. Karena apa? Karena kita shoemaker, kita pembuat sepatu. Nah, expertise-nya beda. Itu lebih ke last making.
Jadi umumnya pembuat sepatu tuh kurang paham soal volume, panjang. Jadi kita lebih menyesuaikan dengan standarnya aja. Standar pabrik culas itu berapa, kita cocokin aja. Dan jangan lupa fitting. Jadi kita juga jangan percaya gitu aja. Kita ke pabrik bikin pola, kita tes, pakai mungkin 1-2 hari gitu, kita akan tahu apakah culas ini udah oke apa belum. Tapi untuk expertise dari ininya lebih lebar, lebih kurang lebar, umpamanya kurang panjang. Pada umumnya kita selalu kembalikan ke pabrik culas. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Randy. Iya, terima kasih juga Pak Tetra ini sudah share ya untuk ukuran 42-nya Pak Tetra 270. Nah, di Prabu juga 270, cuma itu tidak bisa dijadikan patokan Pak Tetra. Jadi tergantung dengan desainnya. Kalau tadi dari Pak Randy seperti itu. Jadi tergantung insole-nya juga, misalnya ternyata desainnya insole-nya tebal gitu. Nah, mungkin jadinya punggungnya nggak lebih ditinggikan lagi gitu. Gitu Pak Tetra. Semoga cukup menjawab. Nah, berikutnya ada dari Lokala. Kalau microfiber itu apakah merupakan material ramah lingkungan, Kak? Microfiber. Iya. Microfiber tadi yang dijelaskan oleh Pak Randy ya, kalau microfiber itu ramah lingkungan atau enggak itu Pak? Wah, ini kita kurang tahu. Tapi kalau mungkin kita, saya itu Pak, saya izin menjawab dulu Pak. Okay. Mungkin ya Pak, kalau microfiber itu ada unsur plastiknya, menurut saya tidak ramah lingkungan ya Pak. Tergantung. Tapi ada teknologi vegan yang Mekota itu Pak menggunakan jamur, tapi kita belum tahu ya durabilitasnya ya, itu. Apa. Kita masih riset untuk ke arah eco friendly ke sana. Jadi mungkin untuk kayak ada barang import yang memang ini sintetik material yang ramah lingkungan. Jadi mereka sudah jual sebagai ramah lingkungan gitu. Jadi prosesnya bagaimana kita juga kurang paham ya. Karena itu bukan di area kita. Di area expertise, tapi kita banyak lihat tuh, ini jual, material ramah lingkungan, recycle material, mengandung apa, dan untuk pembuktiannya pun kita juga nggak tahu sebetulnya Bu. Jadi ya kebetulan kita bukan di bidangnya juga gitu, kita belum research untuk eco friendly material. Ya, kalau kulit mungkin lebih gampang didefinisikan ramah lingkungannya seperti apa. Itu. Ya. Saya nambahin aja Mbak. Mungkin kalau untuk kulit pun juga ada yang ramah lingkungan, ada yang enggak ya tergantung proses dari tanneringnya. Kalau setahu saya, kalau ada zat krom ya kalau nggak salah. Krom itu sangat tidak ramah lingkungan kalau prosesnya makanya ada zat itu. Tapi untuk vegetable tanning, menurut saya itu ada yang ramah lingkungan. Apalagi di Eropa sekarang trennya kan eco friendly gitu. Eco friendly itu kadang-kadang definisinya luas ya Bu. Dalam artian seperti pabrik-pabrik mereka mengolah kulit, lalu pembuangannya gimana? Kita tuh pernah lihat. Pembuangan yang jadi airnya setelah proses kimia itu diproses seperti sawah gitu ya, turun keluar kembali ke warga ketika udah bening Bu. Nah itu kita bisa bilang itu eco friendly. Nah dari kimianya sendiri ada unsur chromium 6, mereka bilang chromium 6 itu untuk ekspor juga dilarang karena itu tidak ramah lingkungan. Jadi ada kimia yang dipakai dalam penyamakan kulit yang dilarang untuk kalau mau ada judul eco-friendly. Kalau dalam kulit seperti itu. Nah kembali lagi, vegetable can dimasak memang secara teknis ramah lingkungan. Tapi balik lagi harus dilihat juga apakah pabrik itu pembuangan limbahnya betul. Apakah dia
sebelum air itu kembali ke warga, air proses penyamatan, apakah dia memproses itu dengan baik sehingga ramah untuk lingkungan sekitarnya. Itu juga faktor ya dari yang kita tahu. Jadi dilihat lebih holistik ya Pak Randy ya. Jadi nggak cuma dari hasil akhirnya, tapi bagaimana prosesnya itu ramah lingkungan di setiap prosesnya hingga akhir gitu ya. Betul. Mungkin izin menambahkan juga, jadi waktu tahun 2019 apa ya, ada tenan, salah satu tenan inkubator bisnisnya BPP develop mengembangkan produk dari material ramah lingkungan juga, itu dari Pinatex. Kalau pernah dengar Pinatex itu seperti kulit, bukan kulit ya, ya sintetis leather, bahan sintetis tapi dari serat nanas gitu. Kalau dari teksturnya ya udah mirip kulit, atau mungkin ada juga yang bentuknya kayak karpet gitu malah. Jadi bentuknya serat-serat nanas yang dipadatkan. Gitu. Terus ada juga kan Mikotek ya, kalau nggak salah itu ada yang mengembangkan dari jamur ya. Itu, nah, itu juga... cukup ramah lingkungan. Oke, baik. Ini ada lagi tambahan. Oke, ini karena fitting itu kuncinya di sulas ya. Iya. Mungkin lebih cocok buat bispox. Iya, Pak. Mungkin ini ya custom gitu ya, Pak Tetra ya. Jadi per orang gitu. Biasanya kalau shoemaker itu memang idealnya mengukur sulasnya itu mengukur dari masing-masing orang itu diukur kira-kira tingginya berapa, tinggi punggung kakinya ya, maksudnya tinggi punggung kaki berapa, panjangnya berapa gitu. Nah cuma kan kalau misalnya masing-masing pasti harganya akan lebih tinggi dibanding yang mass production. Nah kalau misalnya Prabu ini kan masuknya kan produksinya sudah cukup langsung mass production gitu ya Mas Mujib ya. Iya, Mbak. Oke. Jadi ambilnya apa ya, rata-ratanya. Oke. Dari Sanders, apakah giveaway untuk pertanyaan terbaik? Iya, nanti giveaway-nya untuk pertanyaan terbaik mungkin dibantu milihnya dari tim Prabu. Kira-kira mana pertanyaan yang paling baik nanti yang mendapatkan giveaway tersebut gitu ya, Mas Mujib ya. Dan ini ada apresiasi dari Mas Sanders, Prabu banyak donasi untuk sesama, good job, teruskan berbuat baik. Terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau barangkali mau menanggapi gitu. Silakan. Ada yang sudah mulai mendesain mungkin? Mendesain dengan template sulas yang sudah kita share. Halo Mbak. Ya Pak Tetra, silakan. Boleh ikut tahu template-nya itu kita? Boleh Pak Tetra, monggo Pak. Boleh Pak. Di mana download-nya? Oke, download-nya ada di website IFCC. Bentar, saya share link-nya saja ya. Di link di chat ya. Ya, nanti saya share di chat Zoom ya, Pak. Jadi maksudnya tadi Mas Mujib, kita cuma sharing aja, tapi saya juga sangat terima kasih sekali kalau dikasih masukan seperti itu. Tetap kita akan mencerna itu dengan baik. Terima kasih. Pak. Kembali ke Mbak Lupita. Baik, terima kasih, Pak. Bentar, saya share aja ini link-nya. Ini ada di website-nya IFCC, link ini. Nah, ini saya langsung copy. Oh iya, Bu. Ya, silakan, Pak. Jadi di situ ada 3 template, teman-teman. Ada 3 template, kemudian outsole untuk upper yang pria dan upper yang wanita. Gitu.
mungkin ada pertanyaan lagi atau mau share sketsa-sketsanya? Boleh kalau mau itu Mbak, kalau ada yang mungkin udah coret-coret gitu ya, udah menyusun konsep, kita bisa sharing-sharing bareng. Iya. Yeah. Bisa digital, bisa langsung. Saya coba share screen ya. Jadi untuk template-nya seperti ini. Jadi untuk yang di-upload, kita ada 3 halaman seperti biasa ya. Kita ada konsep dan target market-nya seperti apa. Kemudian design exploration itu dari sketsa-sketsa sama ya, eksplorasi desainnya teman-teman seperti apa. Kemudian yang di touch pack, kita tampak samping dari siluet sulas yang akan digunakan, yang akan diproduksi. Jadi teman-teman bisa langsung gambar di atas itu. Karena fokusnya untuk upper design, jadi fokus upper design dan outsole design itu kategori terpisah. Jadi untuk yang upper ini fokusnya untuk desain uppernya saja. Nah untuk yang outsole design nanti ada template-nya yang lain. Template-nya bagiannya sama, ada konsep target market, design exploration, kemudian ada touch pack-nya. Nah, untuk yang outsole, nanti kalau misalnya ada yang mau mendesain outsole, template-nya seperti ini. Oke. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi. Silakan. Baru kita. Iya, Pak Tetra. Itu di-download dulu, berarti baru digambar manual ya? Iya, Pak. Di-download dulu, baru digambar. Terus numpuknya di kelas di, lewat upload. Di uploadnya ini Pak, sekalian submit EFCC. Submit EFCC 2022 di websitenya di efcc.bpp.id. Bentar, saya share. Oke, ini saya akan share screen. Jadi di sini ada upload karya. Ya. Nah, di upload karya ini bisa langsung isi, pilih kompetisinya apa saja, karena footwear design ada 2 kategori, pilih salah satu outsole atau upper atau mau keduanya, tapi 2 kali upload berarti. Nanti ada judul karya, deskripsi karya deskripsi, kemudian link post Instagram, persetujuan, dan submit karyanya. Gitu. Iya, Mbak. Iya, baik. Kalau misalnya untuk yang hari ini, untuk misalnya pengen diskusi nih terkait desainnya, bisa di-share langsung di chat room, Mbak. Tetra sudah coret-coret nih. Sepertinya bisa langsung share gitu ya, Pak. Enggak, ini saya cuma pakai HP, kan enggak bisa. Tapi kalau videografi saya punya, proses mulai desain sampai barang jadi ada. Sepatu perempuan. Videografi videonya, maksudnya Pak Tetra mendesain kemudian di video gitu, Pak. Dan desain dari, tapi ini kan kemarin timeslap gitu Mbak, jadi mulai video pembuatan desain sampai pecah pola, menjahit, potong bahan, narik, ngesol, tempel heel, udah selesai sampai finish. Ya, mungkin nanti dicoba dicoret-coret dulu di template-nya ya Pak Tetra, nanti bisa di-share di chat room atau langsung di-upload di submit karya. Ya Mbak, makasih. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Putri, untuk proses desainnya pakai manual atau digital ya Kak? Desainnya boleh pakai manual, boleh pakai digital, dibebaskan. Silakan Mbak Putri. Ini dari Mbak Rini Nurdiani, mau dong share videonya Pak Tetra.
mungkin bisa di-share juga di link chat ini, jadi biar teman-teman saling belajar juga, Pak. Dari, ya, Mbak. Dari teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau open mic juga, jadi diskusinya aktif gitu. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Belum ada nih. Bentar. Mungkin dari Mas Mujib, atau mau coba desain sketsa-sketsa gitu Mas Mujib, dari Mas Mujibnya. Aduh, kalau dadakan bingung gua. Atau next kita kan masih itu ya online class bareng Prabu lagi, mungkin kita bisa siapkan ada itu deh games, footwear games gitu kan biar lebih seru. Oke, footwear bisa. Game tadi waktunya sangat mepet mau bikin, jadi next season aja sama Mbak Nindi, nanti dia di research and developmentnya Prabu, gimana sih dari desain itu, eksekusi dari desainnya gimana, terus di pabrik seperti apa, nanti bakal di jelaskan lebih lanjut sama Mbak Nindi. Kalau waktunya mungkin kan, kita bisa game-game dikit lah. Oke, jadi, oke. Ini... YouTube-nya sudah di-share oleh Pak Tetra. Ya silakan teman-teman kalau mau cek ya gitu. Ada di YouTube-nya Pak Tetra gitu. Ini dari Mbak Rini, Pak Tetra jadi pemateri berikutnya karena saya produksinya sepatu wanita. Oh, Mbak Rini produksi sepatu wanita. Mbak Rini mau coba share juga sudah mendesain seperti apa untuk sepatu wanita gitu. Atau Pak Petra itu bisa, Pak Tetra bisa itu Pak sharing gimana desain sepatu wanita? Iya Pak Tetra ini. Gimana tuh Pak bisa ada shoot gitu Pak? Ditampilkan aja nggak apa-apa Pak, kita sharing. Iya Pak. Ya gini Mbak, ini kan terbatas saya pakai HP saja sambil ngerjakan desain ini. Memang sejauh ini saya ngerjakan sepatu itu sesuai request. Ada yang minta sepatu baby pre-walker, ada sepatu baby walker, ada sepatu kid, ada sepatu young, ada sepatu woman, ada sepatu man, ada sepatu kulit, ada sepatu non-kulit, ada sepatu mix ya. Lalu kalau upper seperti yang diceritakan sama Mas Mujib tadi, ada pump, ada derby, ada slip-on, ada oxford, ada mokasin, ada boot aja ada, low boot, mid boot, high boot ya. Nah itu variannya aja, lalu bottomnya kan juga ada sole potong, ada sole unit TPR, rubber, ada yang ini, strobel sama Goodyear. Goodyear dengan... itu juga patriotnya kan bikin. Apa-apa, bagel apa, Pak? Bagel apa? Iya. Ya, wis. Tak kira ada ngomah. Tapi ya? Tapi ya. Kok ya ada yang tuku, poso-poso? Aduh, ada yang bocor, mohon maaf. Iya, Bu. Ya, enggak apa-apa. Dia bilang. Masih boleh, ada Pak, waktu? Tadi. Masih, Pak. Masih ada waktu. Silakan, Pak. Tadi jenis-jenis sepatu. Mbak Lupita sama Mas Mujib, yaitu tadi yang sebagian saya ceritakan. Kalau sekilas membuat desain-desain sepatu, oh ya ini kalau ada yang mendengarkan, boleh saya nyebutkan nomor HP saya, Mbak Lupita? Oh boleh Pak, silakan Pak. Okay. Ini tapi sebagian informasi Pak, ini di streamingkan di YouTube juga ya Pak. Jadi mungkin nanti kalau misalnya di-share... apa namanya ya berarti di share di YouTube gitu Pak ini jadi ya tadi ada yang tanya nomor HP-nya Pak Tetra 0857 467 90967 ya nanti Mbak lebih tadi ulang 0857 467 90967.
Ya, ditulis saja. 07 0867 065 67 467 409 67. 7-nya banyak ya, tapi di awal, tengah, akhir. Baik, okay, nanti ya. Bisa di 085 67 467 90 7 ya, Pak. 90 967. Sudah, Mbak. 087-467-90-967. Baik, ini saya share di chat Zoom ya, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Barangkali ya, ada yang mau konsultasi ke Pak Tetra. Sepertinya Pak Tetra pengalamannya sudah cukup lama ya, Pak Tetra. Sudah dari tahun berapa, Pak, di bidang alas kaki? Ya, lulus ATK kan 95. Oh, lulusnya 95 ya, Pak. Saya baru tahun, Pak Tetra. Ini senior ini. Jadi teman-teman ini kalian diskusi, ngobrol di sini. Industri apa itu, Pak Tetra? Ya. Nama-nama sepatunya atau jadi, making by order? Ya, sebentar, Mas. Itu tadi ada yang tanya kalau buat desain perempuan kan? Ya, kita harus tentukan sulasnya dulu. Ya kan? Sulasnya itu mau bentuknya kayak apa, pakai heel atau enggak, karena konstruksi sepatu itu pengalaman saya yang paling sulit itu sepatu wanita dewasa high heel itu sulit, yang solnya merambat sulit. Lalu kedua, sepatu Goodyear itu sepatu laki yang sulit. Jadi dua itu kalau seorang pembuat sepatu bisa ngerjakan sampai level itu bagus, itu mereka biasanya udah usia di atas 40 lah, paling enggak 10 tahun lebih di bidang yang sama. Kira-kira itu aja. Tapi jangan khawatir, yang masih muda itu justru sekarang kalian mulai sudah, sejak awal sudah mulai. Kalau dulu kita kan baru keluar dari pabrik, baru mulai kan. Memang kadang-kadang pengalaman itu dibutuhkan. Jadi saya dulu, pengalaman saya lama di Karya Mitra, kan pabrik sepatu fashion. Karya Mitra di Jawa Timur itu karyawan 6.000. Saya 17 tahun di sana. Nah itu menjadi referensi saya ketika melihat sebuah sepatu wanita. Itu aja. Jadi kalau saya bikin sepatu laki, pasti ada sedikit agak feminim gitu. Karena mata saya itu mata wanita gitu. Sepatu wanita maksudnya. Kita juga coba bikin sepatu cewek kok, Pak. Nggak bisa, Pak. Oh iya, memang gak, gini, Pak. Iya, akhirnya harus kita pattern maker-nya jadi baru lagi. Karena orang-orang yang biasa bikin pattern cowok, nggak biasa. Gitu. Iya. Ya, kalau sepatu cowok atau mungkin gini, sepatu sport ya, orang kerja di sepatu sport, bikin sepatu fashion enggak ada karakternya, soalnya enggak muncul. Ya gitu. Jadi kalau sepatu perempuan ya biasanya sepatu perempuan, biasanya lebih ke arah itu, Pak. Oke, jadi silakan Mbak Lupita. Ya, terima kasih Pak Tetra. Ya, jadi kalau misalnya udah biasa megang sepatu laki-laki, terus nanti ke desain perempuan mungkin jadi agak ke bawah gitu ya, Pak. Begitupun sebaliknya gitu. Iya, tapi memang lebih detail sepatu perempuan, karena sepatu perempuan tuh kayak dandani wong wedok, kayak kita merias perempuan. Jadi kita bikin polanya bagus, kalau prosesnya nggak diawasi, hasilnya nggak bagus juga. Jadi harus sampai selesai dipelototin gitu. Kira-kira gitu, Mbak, ekstrimnya. Silakan Mbak Lupita. Mantap, Pak Pinto. Wah, ini ada yang komentar gitu. Ya, kalau itu apa? Ini kayaknya Pak Eko Bawono. Mas Mucit tadi mau. Gimana, Pak Eko Bawono? Iya, Mas. Gimana tadi? Putus tadi suaranya. Silakan, tadi mau nanya apa? Enggak, Pak. Saya... Mas Prabu, Mas siapa? Mas Mujib. Tadi Mas Mujib ada yang mau ditanyakan. Ya. Oh, itu, Pak. Oh, iya. Tentang merek-merek yang Bapak bikin. Gimana tuh? Kan di Prabu juga di sini ada sepatu-sepatu cewek ya, Pak. Prabu For Her, kalau Bapak bisa lihat tuh, Pak, di Instagramnya. Namanya Prabu For Her. Itu cewek-cewek. Nah, mungkin...
kita juga bisa sharing-sharing mengenai sepatu-sepatu cewek mungkin ya, Pak. Bapak bikin sepatu ya, merek ya. Apa? Atau sesuai orderan saja? Enggak, sebenarnya saya ini, ya maaf ya, kalau BPIP kan lembaga ya, tapi saya pribadi. Jadi saya lebih fokus banyak ke teaching-nya. Lebih ke teaching, Mas. Atau mengajar. Teaching factory-nya ya, Pak? Ya, boleh teaching factory, ada teaching home industry, ada teaching private gitu. Oke. Silakan kita. Ya, terima kasih Pak Tetra atas sharingnya nih. Jadi belajarnya lebih banyak, nggak cuma dari satu sisi dari Prabu saja, tapi kita dapat ilmu lebih nih dari Pak Tetra. Dan lain kali, ya Pak Tetra jadi pemateri aja kalian sharing. Iya. Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Ini kita kembali lagi ke materi tadi ya, teman-teman. Jadi tadi dari proses desain, dari judul materinya, ini kan first step to design upper. Jadi desain prosesnya itu untuk sepatu dress shoes itu ada beberapa tahap ya tadi, dari kita menentukan pasarnya seperti apa, terus fungsinya, teknisnya seperti apa, target pasar, dan identitasnya seperti apa, sampai kita harus memahami juga jenis-jenisnya. Nah, tadi juga sempat dijelaskan terkait material, konstruksi, dan macam-macam ya, ada detail-detail yang tadi dibuka waktu pertanyaan-pertanyaan itu malah. Mungkin ada tambahan lagi nggak dari Mas Mujib buat materi kita kali ini, ada tambahan atau mungkin apa ya, tips triknya buat ngedesain itu biar mantep lah, biar keren tuh kayak gimana? Oke, Mbak. Kalau dari saya sih untuk semua peserta yang mengikuti lomba kali ini, yaitu yang tentunya semangat dan jangan batasin pemikiran kita. Itu kuncinya, Mbak. Jadi kadang kita merasa kayak, ah ini terlalu gini, terlalu gitu. Itu yang membuat kita eksplornya kurang jauh dan kita menghasilkan sesuatu kurang maksimal gitu. Jadi jangan batasin pemikiran-pemikiran kita, konsep-konsep kita. Apapun itu, tuangkan saja di dalam sebuah karya. Karena menurut saya, karya itu nggak ada yang salah, Mbak. Gitu. Oke, karya nggak ada yang salah, tuh, teman-teman. Jadi jangan membatasi pikiran atau imajinasi teman-teman buat berkarya, gitu. Meskipun ini dress shoes, teman-teman mikirnya, wah, dress shoes, jenis-jenis sepatunya mungkin terbatas itu-itu saja. Nah, mungkin bisa dieksplor lagi, barangkali akan ada lebih banyak ide baru di IFCC 2022 ini terkait desain dress shoes itu sendiri dari teman-teman. Ini ada titipan dari panitia, jadi untuk teman-teman yang belum absensi bisa mengisi link yang sudah di-share ya di chat Zoom. Silakan bisa diisi absensi tersebut. Nanti fungsinya untuk sertifikat yang akan kita kirimkan menyusul bertahap. Jadi karena kita banyak online class yang dilakukan, jadi nanti akan dikirim secara bertahap gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya mungkin? Masih ada waktu, ini kurang lebih 20 menit ya. Kalau misalnya mau ada yang diskusi terkait sketsanya, kita sangat terbuka. Jadi bisa diskusi bareng-bareng, mumpung ini ada Mas Mujib juga dari Prabu. Jadi nanti bisa, wah itu kurang apa. Kalau untuk minggu depan, materinya itu kita mungkin langsung ke prakteknya gitu ya, Mas Mujib ya?
Iya boleh. Nah, ya. Nanti sama Mbak Nindi. Nah, nanti dari gambar dua dimensi, kemudian kita coba bahas sekilas terkait pattern maker tuh seperti apa, pattern makingnya tuh seperti apa gitu ya. Ini mungkin barangkali tadi kan sudah diingatkan ada yang dari Mbak Rini ada yang mau mohon masukannya. Assalamualaikum Mbak Lupita. Waalaikumsalam. Ya silakan Mbak. Ya maaf, ini sedikit aja karena beberapa kali ada yang minta gimana mensiasatinya untuk desain sepatu baik untuk pria maupun wanita. Tapi sebetulnya saya bikin wanita ya. Itu kan banyak sekali khususnya kita ya orang kita yang mungkin karena asam urat atau karena kebanyakan jalan itu ada jendolan ya di samping jempolnya gitu ya. Jadi tulangnya menonjol keluar gitu ya. Nah itu kan kayaknya harus desain khusus deh untuk supaya pakai sepatunya nyaman gitu. Mungkin ada masukan atau mungkin dari bikin bahan kulitnya yang lembut gitu atau mungkin desainnya yang dirubah atau gimana gitu aja mungkin ke apa namanya ke Mas Mujib atau siapa gitu. Terima kasih Mbak Lupita. Iya, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Ya, pertanyaannya Bu Rini itu untuk kaki yang mengalami kelainan, mungkin itu bunion ya kalau nggak salah sebutannya itu. Jadi di bagian jempolnya itu menonjol. Gitu. Nah, itu bagaimana memberi apa ya desain khusus untuk itu, untuk material atau mungkin spesifikasi khusus untuk orang yang memiliki kelainan itu. Mungkin dari Mas Mujib ada jawaban dulu, silakan. Mungkin kalau untuk orang yang berkebutuhan khusus itu sepatu kesehatan kali ya Mbak. Sepatu kesehatan dimana di situ sudah dipikirkan matang-matang lagi mengenai ergonomi dan anatomi kakinya. Misalnya ada benjolan di bagian samping harus menggunakan bahan seperti apa dan itu biasanya ada standarnya tersendiri kalau untuk sepatu seperti itu. Tuh. Iya. Ya izin menambahkan ya kalau di ini inkubator kami ada yang mengembangkan untuk alas kaki yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi mereka membuat insole, jadi untuk mereka buat desain sepatunya itu untuk yang punya kelainan seperti flat shoes, bunion, kayak gitu. Nah, itu memang desainnya harus khusus. Jadi ada penyangganya di bagian-bagian tonjolan itu, ada bagian penyangga di bagian, mungkin di bagian arch-nya, kalau misalnya ada kelainan di flat foot ya. Kemudian kalau di bunion juga ada sesuatu yang bisa menekan tapi tetap menekan dengan lembut kali ya bagian yang tonjolan yang ada di jempolnya itu Bu Rini kalau misalnya dari apa namanya dari tenan kami itu namanya Jaxol. Nah terus kalau dari Mas Mujib tadi memang benar ya emang harus sepatu kesehatan biasanya ada apa ya ada resep khusus dari dokter rehab medik biasanya itu ada spesialisnya gitu Bu Rini. Baik, terima kasih Bu Lupita. Terima kasih juga Pak Mujib. Ini last question ada yang tanya dari Mas Sanders. How do you respond to words that are not constructive like we are just starting, your design is bad, how do you do about the words? Gimana kalau misalnya ada yang merespon baru mendesain terus langsung dibilang nih wah your design is bad, desainmu tuh jelek gitu, gimana respon kamu dengan kata-kata yang nggak konstruktif itu gitu, gimana Mas Mujib? Mungkin ada masukan Dari saya sih Mbak, kalau misalnya dibilang desain saya jelek gitu ya, sebenarnya desain itu
subjektif nggak sih Mbak? Tiap pandangan orang memang berbeda-beda, tapi gimana kita bisa menampilkan yang terbaik aja, do your best gitu. Kita lakukan yang terbaik, hasilnya seperti ini, kalaupun misalnya katakanlah pasar tidak menerima ya, kita belajar dari situ, gitu aja. Jadi emang antara desain yang bagus dan gak bagus lebih ke hak setiap orang, ya gak masalah menurut saya. Yang penting kita udah melakukan sesuai apa yang kita bisa dan melakukan yang terbaik. Gitu, juga belajar dari pengalaman ya Bu ya. Ya. Jika juga pertama mulai juga gak langsung bisa ya kan. Iya, gitu. Kita bikin pola, kita coba masuk nggak masuk kaki ya pernah, gitu. Jadi nggak intinya kakak ngulik, kakak usaha aja sih Bu. Yang penting secara teknik kita kawal ya, titik kuncian, titik balang, segala macam. Sepanjang basicnya betul, menurut saya nggak akan lari jauh kemana kok, gitu. Ya. Tapi cara kita kuasai dulu cara teknik ya, kikik kucian, kikik outboard, kikik derby, kikik ya segala hal yang menyangkut dengan basic desain itu sendiri. Kalau kita kuasai itu, ya desain nggak akan jauh kemana kok Bu, gitu. Jangan menyerah, kita coba terus. Ya. Ya, terima kasih Pak Randy motivasinya. Ya itu ya. Mas Sanders, sedikit motivasi dari Mas Mujib sama Pak Randy tadi ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kurang konstruktif langsung judge desain kamu tuh jelek, your design is bad ya, itu subjektif ya. Jadi kita belajar dari pengalaman misalnya, oh desainnya jelek, nah jeleknya kenapa gitu. Nah mungkin kita perlu, kalau misalnya dari teknik-tekniknya juga perlu dikuasai dulu kan, misalnya ada dari titik-titiknya, ada biasanya kalau di desain sepatu ada titik P, ada titik C, counter point-nya di mana, fem point-nya di mana, kita harus paham itu dulu. Nah kemudian untuk desainnya ya kita ngikutin yang apa namanya, mungkin patokan utamanya apa, kemudian buat explore-nya ya, jangan nyerah setelah desainnya dibilang jelek. Jadi do your best terus ya, trial error itu pasti gitu ya, gitu ya, learning by doing aja sih Mbak. Jadi kita tetap semangat belajar apapun itu, nggak ada yang sia-sia intinya itu. Iya ya. Mau nambah Mbak? Oh iya, dari Pak Tetra ada tambahan gimana Pak Tetra, silakan. Ya kalau ngomong itu desain kita tuh bagus nggak tuh wajar aja. Itu yang mesti masukan bisa atasan kita, bisa rekan kerja kita, bisa teman kita kan. Tapi itu menjadi pemicu atau motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Ya terus itu juga. Kalau kita di perusahaan, Pak Tetra suaranya terputus. Pak Tetra, sepertinya kepencet ke mute tadi, Pak. Ya, udah ini. Udah. Ya, jadi kalau waktu pengalaman saya di industri, kita tuh sama atasan, kadang-kadang kita selalu nggak ada benernya di depan atasan itu. Tetapi mental attitude kita terbina di situ. Ini meskipun kita usaha pribadi maupun di rumah secara pribadi maupun itu, kita belajar menjadi profesional kan butuh mentor kan. Mentor kita siapa ya? Atasan kita, rekan kerja kita. Jadi kalau nanti setelah mengalami hal seperti itu, kita mau dikatain model kita nggak bagus tuh nggak, sudah biasa gitu. Jadi semua karya pun begitu kok, karya seni apapun. Cuma ini saya menggarisbawahi tadi secara mental attitude. Yang kedua, bahwa desain itu dibagi dua kan, desain ilustrasi atau mute lagi Pak, putus Mbak ya, udah ini mute lagi ya, sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Ya, jadi kalau kita ngomong desain sepatu ada dua, yaitu desain ilustrasi atau desain pattern maker. Kalau teknis kita ngomong
pola dan pattern itu sendiri, konstruksi dan sebagainya. Itu bisa dikatakan bagus sama enggak juga, kita bikin garis-garisnya. Tapi kalau desain ilustrator kita kan jelek, mungkin komposisi warnanya, mungkin proporsionalnya, mungkin pemilihan bahannya. Kalau di perusahaan yang besar kan desainer itu dibagi sendiri-sendiri. Desain warna sendiri, desain material sendiri, desain konstruksi sendiri. Nah, tapi kalau di home industry semuanya dipegang satu orang. Jadi tadi yang dikatakan dari teman peserta yang lain tadi, bahwa itu yang dimaksud dalam konteks dan situasi seperti apa gitu. Kita ambil segi positifnya saja. Saya kira yang penting kita tuh kuat mental aja, karena kita dihina orang tuh udah bukan sesuatu hal yang mengagetkan, asal enggak dikaplok aja kita, asal tidak terus memukul ya kan, kalau cuma diomongin aja biasa itu aja. Menurut saya itu yang perlu menjadi apa dasar kita untuk supaya mental kita tuh kuat. Baik, terima kasih Pak Tetra. Ya, jadi tadi ya. Ada tambahan juga dari Pak Randy, as long as we stick to the guidelines, get all the basics right, informal shoes, we are maybe 80% okay. Ya, jadi jangan peduliin kata orang lain ya, tetap semangat aja. Nah, ini di FCC ini salah satu tempatnya juga teman-teman bisa dapetin mentor itu. Jadi kita tidak hanya menyediakan ruang untuk kompetisi, tapi ketika sudah terpilih nominator-nominatornya, kita akan coba bina kita coba bimbing teman-teman. Jadi ada nanti akan ada mentoringnya itu bersama tim dari Prabu, SMID, dari BPP, kemudian ada juri-juri yang lain juga. Nah, nanti akan dapat masukan lebih banyak, jadi lebih konstruktif juga masukannya. Misalnya, wah ada yang kurang, apa yang kurang bisa didiskusikan bareng-bareng di sana. Gitu. Jadi, menurut saya kalau yang di IFCC ini yang lebih apa ya, dapat nilai lebih, value lebih dari IFCC ini adalah teman-teman dapat mentoringnya, nggak cuma kompetisi aja. Jadi akan dibimbing terus gimana agar lebih bagusnya itu seperti apa gitu. Itu ya Mas Sanders ya. Silakan nanti ditunggu karyanya. Nanti kalau misalnya mau diskusi atau dapat masukan-masukan lain, bisa di online class berikutnya. Coba kasih share gambarnya seperti apa. Nanti kita bahas bareng-bareng, nggak cuma di judge aja, oh ini jelek, ini buruk, bagus, tapi nggak ada yang membangunnya gitu. Nah, baik, ini kalau ini untuk yang bunion ya. Untuk yang bunion, kalau ukur kaki yang ada tulang nojol, kita harus pahami cara mengukur kaki diaplikasikan ke ukuran culas supaya pas fitting. Oke, jadi itu masalah pengukurannya seperti apa. Baik. Ini 10 menit terakhir, barangkali ada pertanyaan lagi, mungkin salah satu pertanyaan terakhir. Silakan. Oke, ini lebih ke apa namanya, apresiasi ke Pak Randy. Terima kasih dari Mas Sanders ini. You're the best leaders, not just a boss. Keep forward. Okay. Testimoni untuk Prabu dan tim ya. Thank you. Pak Randy emang the best sih, Pak. Oke, ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang baru kepikiran di akhir, atau misalnya mau asistensi terkait desainnya, teman-teman bisa ikut di kelas berikutnya. Nanti kita coba diskusikan
dari sketsa-sketsanya, terus nanti mungkin live sketch bisa ya Mas Mujib ya sama Mbak Nindi? Oh, iya iya. Kan? Insyaallah besok coba kita persiapkan dulu. Oke, okay, jadi nanti bisa langsung apa namanya? Coba sketsa di tempat, jadi workshop gitu. Oke. Baik. Iya. Baik, cukup mungkin cukup sampai sini saja karena belum tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya, atas partisipasi aktifnya, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng di online class pada siang hari ini ya, dari pagi sampai siang ini. Kemudian, oh ya, untuk giveaway-nya gimana ini? Mas Mujib, mungkin dari tim Prabu pilih 3 penanya ya. Tadi kan ada banyak pertanyaan. Ini yang paling berkesan itu ada 3 penanya itu siapa saja yang mendapatkan voucher dari Prabu. Terserah aja deh, Pak. Mbak Lupita. Yang penting yang nanti ada 3 orang yang mendapatkan voucher langsung kita kasih nomor CS-nya biar nanti dikasih kode unik untuk voucher 30%-nya. Mungkin dipilih saja ini dari yang di chat room kan ada ya Mas Mujib, mungkin dipilih 3 nama deh. 3 nama nanti kita bantu yang menghubungi gitu enggak apa-apa. Oke, aku pilih aja ya. Yeah. Itu Pak Tetra. Pak Tetra. Pak Tetra. Okay. Boleh ya. Terus Mr. Sanders itu. Mr. Sanders. Dan satu lagi. Satu lagi terserah. Lalu kita deh. Satu lagi dari. Siapa ya? Mungkin dari ini banyak yang sudah nggak aktif tadi, yang penanya-penanya awal yang masih aktif nyampe akhir ada Bu Rini ya. Boleh Bu Rini ya, Bu. Boleh, terima kasih Bu Lupita. Boleh nanti. Oke, jadi sudah dipilih 3 ya, ada Pak Tetra, Mr. Sanders, dan Bu Rini. Terima kasih Prabu. Mungkin bisa, saya minta kontaknya di chat, private chat ke saya mungkin ya, atau ke tim BPD, jadi nanti bisa kami hubungi untuk giveaway-nya lebih lanjut. Gitu. Baik. Baik. Atau dari tim BPP bisa. Oke, dari Mr. Sanders sudah. Bu Rini mungkin ya bisa tolong di ini. Sudah Bu, di private chat ke Bu Lupita. Bu Rini Bandung. Baik. Oke, kami data dulu dan oh, dari Pak Tetra. Baik. Ya, baik, sudah. Tak terasa udah 2 jam ya, teman-teman, gabung di online class pada siang hari ini. Mungkin cukup di sini untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih untuk Mas Mujib yang sudah memberikan materi. Pak Randy juga. Terima kasih banyak. Pak Tetra, Pak Sanders, semua teman-teman yang sudah sharing di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ditunggu karya-karyanya. Jangan lupa join di online class kita yang lain. Oke. Terima kasih semuanya. Saya dan tim BPP, apabila ada kesalahan, ada apa yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih tim BPI. Terima kasih semua peserta. Selamat siang semuanya. Untuk kamu, fotografer, videografer, dan desainer Indonesia, ini saatnya tunjukkan karya terbaikmu. Indonesia Footwear Creative Competition atau IFCC adalah kompetisi kreatif di industri alas kaki berskala nasional yang mendorong potensi desainer alas kaki Indonesia dalam menciptakan karya orisinal serta mengenalkan industri alas kaki lokal kepada masyarakat melalui visual menarik. The Competition. Kompetisi fotografi menangkap visual produk sepatu dari awal hingga akhir proses pengerjaan secara menarik. Kompetisi videografi menyajikan cerita terbaik di balik merek sepatu IKM. Kompetisi footwear design meningkatkan kualitas desain dan fungsi sepatu agar berdaya saing global. Dapatkan hadiah uang tunai, workshop and development, serta fasilitas HKI senilai total 120 juta rupiah. Dapatkan juga kesempatan untuk berkolaborasi dengan media, brand lokal, dan industri manufaktur. IFCC mengusung semangat kebersamaan, kecintaan, dan komitmen kepada Indonesia sebagai sumber inspirasi dalam berkarya dan bereksplorasi. Apa itu hashtag Indonesia Melangkah? Ini adalah gerakan yang melibatkan pelaku usaha alas kaki dari hulu hingga hilir yang membuat masyarakat bangga pada produk lokal. Gerakan hashtag Indonesia Melangkah terintegrasi dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia dan hashtag Semuanya Ada Di Sini dengan tujuan untuk mendorong masyarakat mendukung produk dan penjualan IKM melalui teknologi digital. IFCC adalah kesempatan para desainer menunjukkan kreativitas dan inovasinya. Apakah kamu pemenang selanjutnya